Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sedang ada gerhana matahari hybrid. Bisa kelihatan nggak? Tuh, kelihatan kan kayak ada bulan sabitnya. Ini ada bulan sabit. Nah, ini kita lagi di kampung. Di kota Nganjuk, sekalian kita daily pet vlog, kita update seekor kura-kura Brasil yang sudah berpuluh-puluh tahun. Bentuknya lihat, ini tuh kalau nggak salah saya SMP, SMP apa SM apa SD? Jika SMP perkiraan 2000 5 baru 4 segitulah. Nah tuh. Mungkin ada 20 tahun ada nggak nih, atau ya anggap aja segitulah. Tuh bentuknya, ya Allah, seperti ini dong. Tuh ini perkiraan jantan ini karena panjang kukunya. Si baby, bukan baby lagi. Eh, tapi nggak kayak cewek deh. Karena rata. Apa emang seperti ini? Tapi kayaknya ini cowok. Ini jantan kayaknya. Aduh. Ini tuh kurang kalsium. Melengkung kayak gini nih. Nggak pernah dijemur. Dulu tuh ya awal punya itu beli di pasar malam, jadi kecil-kecil gitu kan, kecil seukuran hampir sama kayak corn lah kemarin gitu. Bisa kayak gini bentuknya nih, aneh banget, aneh banget, aneh banget. Aneh sekali kau. Aneh sekali kau. Udah gitu aja update pendek hari ini tentang kura-kura yang sudah belasan atau mungkin puluhan tahun yang kurang makan, kurang banget, kurang vitamin, jadi tempurungnya seperti ini. Tapi sehat-sehat atau sebenarnya gak sehat ya, kayak gitu, obesitas. Aneh sekali bentuknya. Aduh, aduh. Dah, gitu aja, thank you.